Satreskrim Polresta Bandung, Jawa Barat menangkap seorang pria penganiaya istrinya sendiri hingga mengalami luka berat. Tersangka cemburu lantaran korban dituding telah berselingkuh dengan pria lain. ET, pelaku penganiayaan ini hanya bisa pasrah saat digelandang anggota Satreskrim Polres Kota Bandung. Warga Desa Cibedes, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung ini ditangkap polisi usai menganiaya NI, istrinya, hingga kritis. Kepada polisi, tersangka mengaku cemburu setelah istrinya berselingkuh dengan pria lain dan kerap meminjam uang tanpa sepengetahuan dirinya. Usai terlibat cekcok di rumahnya, tersangka menganiaya korban dengan golok hingga istrinya mengalami sejumlah luka di tubuhnya. Bersama pelaku, polisi juga menyita barang bukti senjata tajam jenis golok. Untuk motif KDRT sendiri adalah masalah rumah tangga. Ya, masalah rumah tangga yang hari-hari korban sering meminjam uang tanpa pengetahuan. Kini tersangka mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandung dan terancam pidana maksimal 10 tahun karena melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Saya, Kapolsek Kalideres, AKP Hasolan Situmorang, menyampaikan jangan lupa saksikan Grebek On Location di GTV.